Oke, kebetulan saya mau oplos teleskop ini dengan ini ya. Ini kondisinya masih bagus ya, masih mulus malah. Tapi mau saya oplos ke teleskop ini yang jebol ya. Maksudnya yang selek ininya ya. Ini udah saya buka. Nah, karena mau sekalian diganti springnya ya, pernya ya. Soalnya ini udah kurang bagus ya springnya. Nah, di dalamnya kurang bagus ya. Nah, bisa dilihat kurang bagus ya, mau saya oplos semua ya. Ya, seperti biasa buka dulu ya bagian dalamnya. Springnya juga udah kurang bagus ya. Nggak perlu buka kaca depan ya, karena udah terbuka nih. Nih udah saya buka buat oplosnya, tinggal copot ya guys. Ini masih mulus ya, karena ini terhitung belum pernah dibongkar ya ininya ya. Masih keras guys. Ya. Yeah.
Oke, sudah terlepas, tinggal lepas ya. Ya, sudah selesai ya. Posisi bagian dalamnya sudah dipasang, tinggal pasang bagian turret ya. Kita di lem ya, pakai lem setil aja ya. Udah ya, udah cukup kencang ya. Kita langsung pasang bagian lampu ya. Ini setempet ya.
yang bisa apa yang biasa digunakan pada kendaraan bermotor.
Oke, sip ya. Udah beres. Semuanya udah normal kembali ya. Ya. Sip, mantap.